Salsabila Adriani dan Ibrahim Rishad resmi menikah. Pasangan Salsabila Adriani dan Ibrahim Rishad resmi menikah pada hari ini, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Keduanya resmi menjadi sepasang suami istri usai menggelar acara akad nikah di Hotel Ayana, Jakarta. Kabar bahagia itu pertama kali diumumkan Salsa melalui unggahan Instagramnya. Salsa membagikan foto dirinya dan pria yang akrab disapa Ohim itu yang mengenakan busana pengantin adat Sunda. Salsa bahkan tampak anggun dengan siger di kepalanya. Keduanya tampak tersenyum semringah saat berpose dengan memamerkan cincin yang tersemat di jari manis masing-masing. Dua sejoli yang sempat merahasiakan hubungan asmara mereka ini juga tampak memamerkan buku nikah. Di foto lainnya, terlihat Salsa mencium tangan Ohim yang kini telah sah menjadi suaminya. Melalui keterangan unggahannya, Salsa mengutip ayat Al-Quran tentang bersatunya dua insan menjadi pasangan. Melalui unggahan itu pula, Salsa mengucap syukur lantaran dirinya telah sah menjadi istri Ohim, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kisarum 21. Alhamdulillah pukul 7 lewat 7, 2024 tagar Saforhim, bunyi keterangan unggahan Instagram Salsabila Adriani, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Namun hingga saat ini, Salsa dan Ohim belum membagikan momen saat Ohim mengucap ijab kabul dengan menjabat tangan wali nikah di hadapan penghulu dan dua saksi nikah. Sebelum mereka mengumumkan pernikahan ini, tersiar kabar bahwa Salsa dan Ohim itu akan menikah pada tanggal 7 Juli. Sebab foto yang diduga prewedding hingga undangan pernikahan mereka tersebar luas di media sosial.